Seorang individu di Facebook yang bernama Evelyn Isnang menghantar satu mesej. Mulut kau lebar sangat. Kan Syam sudah cerai? Puteri Sarah kena hina? Itu topik yang ingin Cik Kia kongsikan. Selamat datang ke Koci TV. Apa ceritanya ni? Kecoh baru-baru ni bila nama Puteri Sarah Liana sekali lagi menjadi buah mulut netizen bila dikatakan tidak hormat tempoh edah lepas bercerai dengan bekas suami Syamsu Yusof. Kata Sarah dia cuma keluar bekerja dan tak nampak apa-apa masalah yang perlu dibangkitkan. Dan dia juga dah start buat rujukan hukum dari pakar dan juga maklumkan pada Syamsu. Dan terbaru nama Sarah sekali lagi menjadi buah mulut ramai bila dia dikatakan mulut lebar dan sebab itulah kena cerai dan diduakan Syamsul. Perkara ini dikongsikan dalam laman TikTok dari satu akaun yang sumbernya diambil dari netizen bernama Evelyn Isnang. Ini videonya. Seorang individu di Facebook yang bernama Evelyn Isnang menghantar satu mesej kepada page Puteri Liana fanpage menyifatkan Puteri Sarah Liana sebagai seorang yang layak untuk diceraikan kerana mulut besar dan lebar. Sama-sama kita mendoakan beliau supaya Puteri Sarah tidak menjemputnya bertandang bagi menyelesaikan kes auditioning. Cik Gahar tak adalah nak cakap berita ni tipu atau tak betul. Cuma kalau baca balik nama tu tak nampak macam nama orang biasa. Jadi Cik Gahar terfikir yang mungkin itu adalah akaun palsu yang sengaja nak burukkan Sarah. Dan pesan Cik Kiha satu je. Jangan sampai Sarah pergi keluarkan saman. Baru nanti nak menyesal. Ingat je lah, tahun lepas kan Sarah pernah saman netizen yang bagi cerita palsu tentang rumah tangga dia. Ambil itibar lah dari pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kiha kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Bangun pagi, gosok gigi, ayun. Alamak, gosip terkini. Koci TV, masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.